Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini akan berlangsung majlis pelancaran nilam SK Rantau Panjang sesi 2024-2025 yang akan dirasmikan oleh Encik Aziz bin Kadir, Guru Besar SK Rantau Panjang. Kesimpan saja, ya, kesimpan rapi. Jadi mungkin kita boleh adakan kempen dalam kelas. Setiap kelas ada student membaca, mungkin ada yang nak buat. Dan tambah kita banyak baca, tapi baca media-media sosial, WhatsApp, Telegram, Facebook, apa saja, ya, Instagram dan sebagainya lah, lain. Yang terkini kita dah tailkan dataran ataupun lalu yang ditulis oleh Tuan Zainuddin Mano, ya. Tuan Zainuddin ni memang saya pun selalu add dengan dia, masih berhubung. Dia dulu adalah mantan pengarah Jabatan Pendidikan Selangor dan sekarang ini dah jadi pengarah bahagian teknologi pendidikan, masih bertugas lagi. Dia menulis sebuah buku yang bertajuk, ya, bagaimana nak jadikan sekolah cemerlang. Bagaimana nak jadikan sekolah cemerlang. Apa yang saya tertarik, banyak, dia banyak chapter dalamnya, ada 12 chapter, muka surat dekat 300, muka surat tebal juga. Apa yang menarik tentang buku ini, bagaimana dia memproseskan pemikiran. Dia menceritakan tentang pemikiran. Pemikiran ini mengubah keadaan. Pemikiran ini boleh membina berbagai bentuk, berbagai konsep, berbagai pencapaian. Jadi di sini didetailkan bagaimana proses pemikiran tadi boleh menjadikan kita ini cemerlang. Meronda sendiri bersukaria, banyak membaca pertajamkan minda, itulah ciri insan berjaya. Sekian sahaja majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua mendapat ilmu dan manfaat berguna. Sekian, terima kasih.